Sunday and stand by jam berapa jam di market? Oh ya. Kami perkenalkan bahwa sebagai ketua Dewan Adat Suku Boi Sorot ini telah membuka semua pemalangannya, maka proyek akan berjalan di atas tanahmu ini. Boi tercinta ini di mana Menteri Pertahanan dan Perumahan Rakyat yang datang tertur ini menjadi kebahagiaan masyarakat adat Pemalang Mohon. Kiranya dengan kehadiran Bapak Menteri membawa perubahan oleh developer PT BSM Kana yang disampaikan oleh Bapak Heru Ari Santos. Pembangunan perumahan di Sorong ini. Bismillahirrahmanirrahim. Program Presiden Republik Indonesia. Yang kecil mereka sehingga mereka berhasil menjadi seorang pemimpin, termasuk menjadi menteri dan sosok pemimpin bangsa. Di wilayah Kabupaten Sorong kelak dapat menjadi pemimpin bangsa di masa mendatang. Ya, kita seperti yang saya sampaikan, kita ini kan kebutuhan pokok dasar manusia kita adalah sandang, pangan, papan. Papan ini adalah kita masih punya 11,4 juta rumah apa keluarga yang nggak punya rumah. Kita harus namanya backlog gitu. Kita makanya ada program 1 juta rumah per tahun ini. 1 juta rumah itu yang 300 ribu dikerjakan oleh Ray, yang 700 ribu oleh Pak Dirjen Penyediaan Perumahan ini. Okay. Jadi dengan Pak Dirjen Pengembangan apa Penyediaan Perumahan, melalui kredit-kredit yang dipegang oleh Direktur PTN itu. Jadi ini salah satunya dalam rangka program 1 juta rumah itu. Makanya kami datang ke sini di paling ujung timur Indonesia. Mansurandak atau upacara selamat datang khususnya bagi orang yang pertama kali injak kaki di Raja Ampat beserta Ibu Menteri. Yo nen, bangsa pinawa, pecinta kalanafat, limbur balat. Hari sungguh indah panorama.
kumisnya. Ada buku juga dari media Indonesia, itu namanya Reptil, jadi reporter cilik yang mewawancarai Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh menteri. Mudah-mudahan bisa dibaca anak-anak, menjadi inspirasi anak-anak bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana masa kecilnya para pemimpin. Saya dulu dari kenek angkot, ya, gitu kan? Jadi semua ada di situ, okay? Jadi bisa menjadi inspirasi anak-anak kita, menjadi anak-anak yang kuat, tidak cengeng. Jadi saya terima kasih pada media Indonesia yang juga mempunyai inisiatif untuk membuka wawancara report. Saya senang dapat buku ini. Buku ini akan saya gunakan sebagai acuan untuk mengajar anak didik saya supaya bisa menjadi anak-anak yang mampu berbicara di depan umum.